gini lur, Suri itu Prem Dilwale sama Kanjane, kan Hayahan panggil saja Ian yo. Lagi jalan-jalan sore-sore naik motor mau beli martabak telur. Nah, tiba-tiba Prem Dilwale ini pandangannya teralihkan gara-gara ngelihat foto cewek cantik gede terpampang di sebuah dinding. Nah, ternyata foto itu gak lain ialah seorang anaknya Putri Raja yang bernama Putri Maitili. Pada suatu hari lur, Putri Maitili ini naik helikopter lur, mengunjungi desa yang terkena dampak bencana alam. Nah, di desa tersebut Putri itu memberikan bantuan. Pas di sana ada Prem Dilwale yang sedang membantu warga desa. Dari situ Prem Dilwale tambah seneng. Wah, ternyata Putri ini selain cantik ternyata juga baik lur. Suatu hari lur, si Prem ini ketemu sama temennya perempuan, anggap saja namanya Inem. Nah, si Inem ini memberitahu si Prem kalau Putri Maitili akan ke Primtapur karena di sana ada acara penobatan tunangannya jadi raja. Nah, si Prem ini disarankan ngasih hasil sumbangannya yang akan diberikan warga itu langsung kepada si Putri. Kemudian si Prem ngajak temennya si Ian ini untuk berangkat ke sana lur. Nah, si Prem sama si Sultan ini lur, Sultan Vijay ini 100% mirip lur, cuma beda di kumis saya lur. Nah, sekarang kita geser ke lokasi Sultan Vijay lur. Sultan Vijay ini sedang diwawancara oleh seorang wartawan. Wartawan ini sempat nanya, "Sultan, gimana prosesi penobatan yang kau menjadi raja?" Terus Sultan langsung jawab, "Kita penobatannya sesuai tradisi, sesuai adat masyarakat." Langsung wartawan itu bilang, "Wah, itu sudah kuno, Sultan." Dari situ Sultan tuh tersinggung terus bilang, "Wah, wartawan ini buang-buang waktu. Wes suruh pulang ae." Suatu sore lur, si Ajay, adiknya Sultan Vijay ini ngajak emasnya untuk olahraga main pedang-pedangan biar menghilangkan rasa stres lah sebelum acara penobatan sekaligus melatih tingkat kemahiran. Lagi asiknya olahraga lur, tiba-tiba mereka kedatangan si Cirak lur, alias kepala istana. Nah, sama si Ajay sama Vijay ini langsung dikerjain. Selesai olahraga, ketiganya langsung santai-santai makan gorengan, minum kopi sama rokokan lur. Tiba-tiba Sultan Vijay ini diberitahu lur sama si Bapu sama si Baiji bahwa dalam waktu dekat Sultan Vijay harus menjemput tunangannya di stasiun lur karena akan berkunjung ke Primtapur. Suatu malam lur, Sultan Vijay ini curhat sama si Bapu. "Eh Bapu, aku ada masalah keluarga ini, saudara tiriku ini ya opo ini, kok gak akur sama aku." Terus si Bapu nyaranin, "Ya wis, ya opo lek kita besok berkunjung, kamu bawa oleh-oleh, siapa tahu keluarga kita, keluarga istana ini bisa kumpul lagi dan balik seperti dahulu kala." Nah, suatu pagi lur, Sultan Vijay ini langsung mengunjungi saudara tirinya bersama Bapu naik dokar lur, bawa oleh-oleh. Maksud hati ingin mengunjungi saudaranya, siapa tahu bisa akur. Nunggu lama di sofa enggak muncul-muncul lur. Tiba-tiba ada mobil datang. Sultan Vijay ini penasaran, "Loh, siapa kok datang?" Ternyata yang datang itu Pak pengacara. Pak pengacara terus nanya, "Maaf, Kanjeng Sultan, ada perlu apa ya sampean kok datang sini? Kalau ada perlu apa-apa bisa ditanyakan lewat saya." Sultan Vijay jawab, "Saya datang ke sini ini sebagai saudara yang ingin mengunjungi adiknya, Pak pengacara." Dirasa ribet, akhirnya Sultan Vijay menemui langsung adik tirinya Chandrika. Sama si Chandrika malah ditolak, "Aku gak butuh kamu mas, kamu balik wae." Dibilangi kayak gitu, Sultan Vijay langsung ngambek marah dan memutuskan balik lagi ke istananya. Si Bapu sempat mau menghadang lur, tapi gak bisa, gak berani karena dia masih bawahannya. Sultan Vijay ini gak sadar lur, kalau sebenarnya dalam perjalanan pulangnya ia hendak dibunuh lur oleh si Cutan. Cutan ini suruhan dari si Cirak. Cirak itu disuruh oleh si Ajay. Ajay itu adiknya Sultan Vijay. Maka disuruhlah Cutan untuk menghabisi Sultan Vijay. Nah, Cutan ini mempunyai rencana membawa keretanya ke jurang lur, biar nanti dokarnya ini jatuh ke jurang bersama si Sultan Vijay. Biar Sultan Vijay ini gak kabur lur, maka pintunya diganjel pakai kayu sama si Cirak. Sedangkan si Cirak berhasil meloloskan diri. Sultan Vijay yang sadar kok keretanya larinya gak lurus lur, alias oleng. Akhirnya ngelihat ternyata bener, si Cutan tuh gak ada. Akhirnya Sultan Vijay itu keluar berusaha mengendalikan dokarnya. Ternyata sayang, dokarnya gak bisa diselamatkan, jatuh bablas ke jurang dan Sultan Vijay pun jatuh ke jurang bersama dokarnya lur.
Rencana pembunuhan Sultan Wijaya itu sudah direncanakan jauh-jauh hari lur, oleh si Ajay menyuruh si Cirak dengan memanfaatkan Cutan lur. Bahkan ketika Sultan Wijaya jatuh ke jurang lur, sempat diteropong dari jauh lur untuk memastikan bahwa Sultan Wijaya benar-benar jatuh ke jurang dan mati lur. Prem Dilwali dan temannya Ian dalam perjalanan menuju Primtapur lur, dan suatu ketika base-nya terhenti. Ada seorang pria mengusulkan, "Prem, coba bawa no oleh-oleh buat pacarmu itu." Prem langsung tanggap dan memberikan oleh-oleh lur. Gak jauh dari lokasi Prem lur, ternyata ada si Sanjay, kepala keamanan istana, sedang membeli obat-obatan lur untuk keperluan istana lur. Pegawai apotek sempat nanya, "Pak, beli obatnya kok banyak banget? Ada yang sakit parah kah?" Pak Sanjay cuma jawab, yo, ono." Ketika akan beli semangka, ternyata semangkanya sudah habis. Kemudian si Prem tuh nanya, "Lho Pak, semangkanya kok sudah habis, diborong siapa?" "Itu loh, diborong sama Pak Sanjay. Pak Sanjay itu kepala keamanan istana. Lek kamu mau ketemu sama Putri Maithili, kamu bisa berhubungan langsung sama Pak Sanjay. Siapa tahu kamu bisa dipertemukan sama Putri Maithili, Prem." Gak pakai lama, Prem langsung menemui Pak Sanjay, terus bilang kalau mau ketemu Putri Maithili. Pak Sanjay kaget karena melihat muka Prem sama persis kayak muka Sultan Wijaya. Setelah melihat mukanya Prem, ternyata mukanya Prem sama dengan mukanya Sultan Wijaya. Pak Sanjay ini dapat ide, terus membawa Prem dan Ian pakai mobilnya ke istana khusus yang tersembunyi untuk bertemu Bapu lur. Prem dan kawannya disuruh tunggu di luar lur, sementara Pak Sanjay masuk ke dalam ruangan rahasia, yang ternyata di ruangan itu terdapat Sultan Wijaya yang sedang sakit parah lur, dan Pak Sanjay mau memberikan obat pesanan dokter tersebut. Tiba-tiba konsentrasi Bapu teralihkan lur, karena dengar suara berisik di luar. Yang gak lain suara berisik itu berasal dari Prem dan Ian yang sedang nyanyi-nyanyi lagu Jaran Goyang lur. Bapu keluar ngecek dan kaget, ternyata yang nyanyi mukanya mirip Sultan Wijaya. Bapu meminta tolong ke Prem lur agar mau menyamar menjadi Sultan Wijaya di istana, sampai Bapu menemukan siapa pelaku percobaan pembunuhan Sultan Wijaya dan sampai Sultan Wijaya sembuh. Di istana, Bapu mendandani Prem agar semirip mungkin dengan Sultan Wijaya, termasuk memberinya kumis karena Sultan Wijaya berkumis. Sedangkan Pak Sanjay lur menyuruh Ian, kawan dari Prem, agar berakting menjadi Masuri, yaitu fotografer khusus istana. Oleh Bapu, Prem juga ditunjukkan ruangan khusus Sultan Wijaya dan menunjukkan semua kebiasaan Sultan Wijaya, termasuk pola makannya lur. Sultan Wijaya hanya makan makanan sayuran tok karena mengalami masalah lambung. Dan Sultan Wijaya juga menguasai banyak bahasa asing, bahasa Prancis, Spanyol, Jawa, Madura, termasuk mengenalkan keluarga kerajaan. Adik Sultan Wijaya yang bernama Ajay, Cirek yang licik, dan Samira, asisten Pangeran Ajay, serta saudara tirinya Chandrika dan Radhika. Namun Ajay mulai curiga lur karena bendera kerajaan masih berkibar yang menandakan bahwa Sultan Wijaya belum mati seutuhnya. Namun Cirak menyatakan bahwa tidak ada yang bisa selamat atas kejadian tersebut karena jatuhnya yang terlalu tinggi, dan Cirak juga berjanji akan menyelidiki kejadian tersebut. Cirak dan Samira pun dihadiahi mobil atas keberhasilannya membunuh Sultan Wijaya meskipun belum terbukti. Pangeran Ajay tiba-tiba kaget setengah hidup lur karena Sultan Wijaya yang ia ketahui telah mati ternyata akan menjemput tunangannya besok. Samira pun diutus Cirak agar memastikan bahwa yang menjemput bukanlah Sultan Wijaya melainkan orang lain. Pak Sanjay berusaha membuat Samira pergi lur dengan menyuruhnya melayani Pak Masuri alias Ian agar kedok Prem yang menyamar tidak terbongkar. Setelah menunggu lama lur, akhirnya sepur yang membawa Putri Maithili datang. Prem pun menyambutnya dengan memberikan segepok bunga sebagai tanda selamat datang. Ternyata Putri Maithili cantik banget lur, bahkan sampai Prem pun melongo. Selama perjalanan menuju istana lur, Prem gak kedip-kedip, dia selalu mandangi terus Putri Maithili, bahkan konsentrasinya sempat terganggu karena Bapu mengatakan bahwa Sultan puasa bicara.
Di istana, Putri Maithili mengatakan bahwa dia galau dan mengatakan bahwa Sultan gak serius dalam pertunangannya. Mengetahui Putri Maithili galau, Prem pun mengajak Putri Maithili keliling istana ditemani Bapu dan asistennya. Sementara itu Lur Samira dari kejauhan mengawasi setiap gerak-gerik Prem dan Putri Maithili. Dan di sisi lain Cirak melapor ke Pangeran Ajay bahwa ada yang aneh dengan tingkah laku Sultan Vijay sekarang. Pangeran Ajay pun menyempatkan diri bertemu dengan Putri Maithili Lur, sekaligus mengecek kebenaran informasi Cirak. Lagi-lagi dengan rayuan gombalnya Lur, Prem mengatakan bahwa dia benar-benar mencintai Putri Maithili. Gak tahan makan sayuran tok Lur, akhirnya Prem mengajak Pak Sanjay agar memberikan lalapan pecel lele. Gak jauh dari lokasi Prem, kebetulan ada Putri Maithili yang sedang membeli gelang. Melihat tunangannya di situ, Putri pun langsung menghampirinya dan menanyakan makanan yang dimakan kekasihnya. Putri pun bertanya, bukannya Sultan gak bisa makan makanan selain sayuran? Prem pun menjawab, aturan itu dibuat untuk dilanggar. Dan kebetulan juga Lur, gak jauh dari sana ada Chandrika, adik tiri Sultan Vijay yang sedang pulang dari mengajar dan sedang menunggu adiknya Radhika pulang sekolah dan mengajaknya pulang bersama-sama. Putri Maithili memberikan dan memasangkan gelang ke Putri Chandrika. Namun kejadian tak terduga Lur, gelang tadi malah dilepas dan dibuang Putri Chandrika. Selanjutnya Chandrika dan Radhika pulang naik becak. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Putri Maithili hanya bisa terdiam Lur. Prem yang menyaksikan kejadian tersebut hanya bisa diam dan mengambil gelang tersebut Lur. Pak Sanjay menceritakan awal mula kebencian Putri Chandrika terhadap Putri Maithili Lur. Dulu Putri Maithili berteman baik dengan Putri Chandrika, namun karena masalah keluarga antara Sultan Vijay dan Chandrika, ditambah Sultan Vijay bertunangan dengan Putri Maithili, akhirnya Chandrika membenci Putri Maithili Lur. Keesokan harinya Lur, Prem berusaha mengunjungi kediaman Chandrika dan Radhika dengan membawa oleh-oleh perabotan rumah tangga yang dibutuhkan Chandrika dan Radhika. Namun di luar dugaan, Prem malah diusir dan disuruh bawa balik oleh-olehnya Lur. Sementara di lain tempat Lur, Samira disibukkan dengan Mr. Masuri alias Ian agar Samira tidak bisa lagi memata-matai Prem alias Sultan Vijay KW. Semakin hari Putri Maithili semakin cinta sama Prem Lur alias Sultan Vijay KW. Hingga suatu ketika Putri Maithili ketangkap basah sama Prem hendak mencipok foto Sultan Vijay yang posisinya pas ditempel di pintu rahasia yang kebetulan Prem sedang keluar dari ruangan rahasianya. Alhasil Putri Maithili kepergok. Putri Maithili hanya bisa menahan malu Lur. Menjelang hari penobatan Sultan Vijay menjadi raja Lur, Prem diperintahkan berpidato dengan bahasa Hindi asli. Sementara itu Radhika merasa jengkel karena kakaknya melarang Radhika bermain bola karena orang yang dibenci sedang mengadakan acara pas di depan rumahnya. Radhika yang jengkel Lur dari atas loteng merusak karangan bunga dengan melempar bola. Prem dan Putri Maithili pun hanya bisa terdiam. Melihat Radhika yang sedih, Prem dan Putri Maithili pun merencanakan siasat agar bisa menghibur Putri Radhika kembali yang hobi bermain sepak bola Lur. Di tengah sesi pidato, ketika Prem dipanggil untuk berpidato, Prem malah mengajak tamu undangan bermain bola dan menyindir Radhika dengan berkata, kalau Radhika tidak bisa apa-apa, tidak bisa main bola, cuma bisa motong bawang. Radhika yang mendengar hal tersebut langsung panas dan langsung keluar mengajak tanding bola. Akhirnya Radhika pun senang dan kembali ceria.
Melihat Radhika akrab dengan Prem alias Sultan Vijayakawi, lur, Chandrika marah dan menyeret Radhika pulang, dan Chandrika memutuskan untuk pindah rumah. Namun dihalangi oleh Prem, dan Prem pun menanyakan apa keinginan Chandrika yang sebenarnya agar mau menjadi saudaranya kembali. Chandrika pun menjawab kalau dia ingin istananya Sultan Vijay. Prem pun menyanggupi agar bisa mendapatkan saudaranya kembali. Namun niat baik Prem menyatukan keluarga kembali antara Sultan Vijay dan Chandrika ditolak mentah-mentah oleh Bapulur. Bahkan Prem diusir karena Prem tidak mempunyai hak menuruti keinginan Chandrika. Namun belum sempat Prem cabut, Bapu dikejutkan dengan kabar buruk. Ternyata Sultan Vijay Ori diculik, lur, dan dipindah tempat. Bahkan penjaga Sultan Vijay Ori dibunuh dengan digantung. Bahkan Bapu sempat membaca pesan dari penculik yang isinya jangan ada dua sultan di kerajaannya. Bapu yang membaca surat tersebut kaget setengah hidup dan hampir geblak. Bapu selanjutnya menceritakan awal mula perseteruan keluarga antara Sultan Vijay dan Chandrika. Dulu raja mempunyai dua istri. Istri pertama Ibunda Ratu, ibunya Sultan Vijay dan Ajay, dan selirnya ibunya Chandrika dan Radhika. Bencana bermula ketika raja mengajak istri-istrinya dan anaknya ke Smes Mahal yang lokasinya di atas air terjun. Ketika itu Chandrika tidak sengaja mendorong Ajay yang mengakibatkan Ajay hampir terjatuh di air terjun, namun berhasil ditolong. Ibunda Ratu alias ibunya Sultan Vijay marah besar dan menampar Chandrika dan mengusir Chandrika dan ibunya keluar dari istana. Raja pun hanya bisa diam dan sedih. Selanjutnya, Prem pun berjanji kepada Bapulur akan menyatukan kembali hubungan saudara, hubungan keluarga antara Sultan Vijay dan Chandrika. Bapu pun senang. Di hari penobatan Sultan Vijay menjadi raja, lur, Prem alias Sultan Vijayakawi memberikan pengumuman mengejutkan yang isinya dia meminta maaf atas nama keluarga kepada siapapun yang telah disakiti, termasuk meminta maaf kepada Chandrika dan Radhika dan keluarganya. Dan sesuai janjinya, Sultan Vijayakawi memberikan apa yang diminta Chandrika, yaitu istananya. Gak cuman itu, tapi pembagian atas seluruh warisannya asalkan Chandrika dan Radhika bisa berkumpul lagi seperti saudaranya yang dulu. Mendengar hal tersebut, Chandrika merasa haru dan mewek. Chandrika gak menyangka, lur, bahwa bukan cuma istana yang akan dikasihkan, tetapi pembagian hak atas warisan juga. Akhirnya surat pemberian itu pun disobek-sobek oleh Chandrika, dan Sultan Vijay memeluk Radhika dan Chandrika, dan keluarga itu pun akhirnya kembali bersatu. Sultan Vijay pun sah dinyatakan sebagai raja. Selanjutnya diadakan pesta-pesta dan tarian, termasuk tarian oleh Putri Maithili. Putri Maithili pun tambah kagum dan tambah cinta atas perlakuan Prem alias Sultan Vijayakawi, lur. Suatu malam, lur, Putri Chandrika mengajak Raja Vijay alias Prem ke taman bunga. Dia mengungkapkan perasaannya bahwa dia benar-benar beruntung mendapatkan calon suami seperti Raja Vijay. Raja Vijay pun hanya bisa terdiam, alias Prem hanya bisa terdiam. Namun Prem tiba-tiba berkata, "Bagaimana jika cintaku cuma sandiwara, Putri?" Putri pun berkata bahwa dia yakin Raja Vijay adalah raja dan cinta sejatinya. Prem berkata kepada Bapulur bahwa dia tidak sanggup berpura-pura lagi dan harus segera mencari Raja Vijay Ori.
Namun tiba-tiba Sanjay memberitahu bahwa ada orang yang tahu lokasi Raja Vijay Ori. Ternyata orang itu tak lain ialah Chirak Lur, dan atas suruhan Pangeran Ajay yang kesal karena Sultan Vijay tidak pernah memperhatikan Ajay, makanya Ajay ingin menghabisi Vijay. Bahkan Chirak menceritakan bahwa dia sendiri yang telah membunuh penjaga Sultan Vijay dan memindahkan Sultan Vijay. Chirak bersedia membebaskan Sultan Vijay dengan syarat Chutan Si Kusir dibebaskan. Dan Prem ikut dengannya, dan Prem sendiri yang membebaskan Sultan Vijay Lur. Tanpa basa-basi, Prem pun menyanggupi bersedia ikut dengan Chirak. Selanjutnya, Prem dibawa ke Smash Mahal oleh Chirak naik kapal Lur, dan di sana sudah ditunggu Ajay yang lagi mabuk minum tua. Chirak pun memberikan kunci dan lokasi di mana Raja Vijay dikurung. Prem pun berhasil membuka rantai yang mengurung Raja Vijay. Prem berkata bahwa kehadiran Raja Vijay sudah ditunggu oleh orang tersayang termasuk Putri Maitili dan Chandrika Radhika. Tapi Raja Vijay malah berkata, "Aku mau memberi pelajaran dulu orang yang telah mencelakaiku." Perkelahian antara Raja Vijay dan Pangeran Ajay berlangsung sengit Lur. Namun Ajay bukan tandingan Vijay. Terbukti Ajay bonyok kabeh, sedang Vijay masih seger buger. Namun perkelahian itu terhenti ketika Prem menahan serangan Vijay yang ingin membogem Ajay. Prem berkata, "Stop Raja, bagaimanapun juga ia masih tetap saudaramu." Mendengar itu, Vijay merasa kasihan. Vijay pun memeluk Ajay yang bonyok kabeh. Setelah perkelahian terhenti Lur, tiba-tiba Chirak muncul dan berdiri di atas kubah dan hendak membunuh Vijay, Ajay, dan Prem. Namun sial, kubah yang ia naiki tiba-tiba ambruk. Chirak pun jatuh dan tewas seketika. Skin pun berganti. Selanjutnya Raja Vijay balik lagi ke istananya naik mobil. Sesampainya di istana, Putri Maitili merasa kecewa setelah Bapu bercerita bahwa yang selama ini bersamanya bukanlah Vijay asli melainkan Vijay KW alias orang suruhannya. Merasa gak yakin, Putri Maitili pun mengecek Sultan Vijay Ori, dan benar ternyata Vijay yang sekarang tanpa beda yang ia temui selama ini, Vijay yang sekarang lebih berkumis Lur. Raja Vijay pun meminta maaf kepada Putri Maitili atas kejadian tersebut. Gak lama kemudian datanglah Bapu yang memberitahu bahwa Prem alias Vijay KW ingin berpamitan dan pulang kepada Vijay Ori. Dan alhasil Putri Maitili pun terkejut bahwa memang benar ada dua Vijay, Vijay Ori dan Vijay KW. Putri pun semakin sedih. Skin pun berganti. Akhirnya Prem kembali ke kehidupannya yang normal sebagai pelawak. Namun tiba-tiba Prem dikejutkan dengan kehadiran kawannya Ian yang mengatakan bahwa ia kedatangan tamu dari kerajaan. Ternyata benar Lur, semua itu saran Putri Maitili yang menginginkan Prem menjadi bagian dari keluarganya dan mereka pun hidup bahagia selamanya. Tamat.